Nur? Nur? Hah? Sudah cuci tangannya? Ya, Kak. Anda tidak merasa terganggu olehnya? Tidak. Dia anak yang baik, asal ditanggapi dengan baik. Lihat, Kak. Oh. Sudah bersih, kan? Bagus sekali. Nah, sudah bersih sekarang. Kenapa? Kak, aku lapar. Oh iya, kakak belum masak. Sampai lupa. Oh ya, sebentar. Saya juga lapar. Bagaimana kalau kita makan di luar sama-sama? Sambil mencari buah untuk pengganti yang tadi, oke? Okay? Tidak usah, terima kasih. Nur? Nur suka makan apa, Nur? Nur suka sate, sate ayam, rujak, mie bakso. Malu kan, Nur? Biar, Nur anak baik. Es krim. Asal ditanggapi dengan baik. Ayo, Nur, sikat terus, Nur. Nanti sakit perut, Nur. Gak apa-apa. Bagaimana makannya? Kalau kau sedang ngantor? Setiap pagi telah aku sediakan. Sekalian makan siang. Hei, tau-taunya jam 10 sudah habis. Sering begitu, malah kurang. Iya. Saya rasa hidupnya paling bahagia. Tidak mikir apa-apa. Dan begitu polos. Ya, begitulah keadaannya. Dia adik yang baik. Suka akan binatang-binatang kecil. Dan sebenarnya suka juga berteman. Tapi kadang-kadang anak-anak suka memperolokannya. Lebih baik dia main sendiri. Kadang-kadang seperti laki-laki. Tapi bagiku, dia adik yang baik. Dia juga punya kakak yang baik. Dan cantik. Aduh, sakitnya. Kenapa, Nur? Bilang makannya sih. Pulang, Kak. Cepet Pak. Cepet udah enggak tahanin, cepet, Pak. Cepet. Ya, sabar dulu. Stop. Ini lagi. Hati-hati dong nutupnya. Baunya bukan main. Sedap. Ah.